Menyambut perpindahan tahun 2017 ke tahun 2018, Kabupaten Banjar menyelenggarakan acara yang kental dengan nuansa Islami. Event ini memang berbeda dengan kabupaten kota lainnya, yang kebanyakan penuh dengan gemerlap dan keramaian menyambut tahun baru. Kabupaten Banjar menyambut tahun baru 2018 dengan kegiatan keagamaan bertema Tahun Baru Bersalawat. Pemerintah Kabupaten Banjar mengajak masyarakatnya untuk menyambut kedatangan tahun 2018 dengan membaca salawat di alun-alun Ratu Jaleha Martapura. Bupati Banjar Kiai Haji Khalilur Rahman menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Banjar untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, terutama dalam menyambut pergantian tahun 2017 ke 2018. Dengan tahun baru bersalawat, Guru Halil berharap di tahun 2018, kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar akan lebih baik, sejahtera, dan barokah. Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD, Ainuddin, Redaksi 8.com, melaporkan.